tak kuasa menahan haru jemaah calon haji kloter 4 embarkasi Jakarta yang baru tiba di Bandara Internasional Madinah langsung melakukan sujud syukur. Rasa haru dan syukur dirasakan jemaah calon haji saat menginjakan kaki di Madinah. Penantian selama 11 tahun untuk bertamu ke Tanah Suci kini terbayarkan. Jemaah yang berasal dari Lampung dan berangkat dari Embarkasi Jakarta melakukan sujud syukur selepas keluar dari terminal haji. Setibanya di Madinah, jemaah pun dibawa ke paviliun untuk menunggu bus. Alhamdulillah, sampai Madinah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dijabah sama Allah, diperkembalikan kepada ke Lampung lagi. Amin. Pulang, berangkat selamat, pulang selamat. Amin. Sementara itu, layanan jalur cepat atau fast track di Bandara Internasional Madinah mulai diberlakukan pada hari kemarin. Proses kedatangan jemaah dari Embarkasi Jakarta hanya membutuhkan lama waktu 30 menit. Layanan jalur cepat tahun ini diberikan kepada 29.131 calon haji Embarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Bekasi. Kloter pertama yang menggunakan layanan fast track sudah melakukan proses imigrasi dan bea cukai di tanah air sehingga jemaah bisa langsung naik bus menuju hotel. Jemaah haji tiba sampai dengan menaiki bus kurang lebih 2-3 jam untuk yang proses seperti alur biasa. Kan tetapi ketika nanti ada proses yang melalui fast track, itu akan durasi waktu kurang lebih 30-1 jam.